Hai guys, ini adalah proses pembuatan perdana lagunya Mary Ratu Sikumbang yang diciptakan oleh Dua Satria, dan aransemennya adalah Pak Haji Rahmat dan dipantau oleh Pak Haji Mono sebagai senior singer kita yang kita gelar sebagai mentor, dan di dalam tersebut adalah penyanyinya yang bernama Mary Ratu Sikumbang. Ini guys lagi ngumpul para senior-senior nih, para produser.
di studio Fortuna Studio Record di Balai Sukarno. Jadi dengan bapak-bapak. Ajo Mono. Ajo Mono, ikonnya yang Ajo Mono. Apa nama channelnya? Channelnya itu yang pertama Fortuna Studio Record dan juga Mono Kipari Tanggung. Inilah orangnya. Apa itu? Ini dia yang kimono itu yang selalu saya ikuti di TikToknya guys. Ini orangnya, saya jumpa dengan mereka hari ini pada mumpul di studio Fortuna Studio Record Batu Haji Batam. Muntah-muntah. Karena sudah menyetir ke Sika ya. Iya, ke Sika. Iya, mantap banget. Nampak jalan di cinta ya. Hai guys, kita hari ini kumpul guys bersama produser, pencipta lagu, dan Ipang saya sendiri pelawak. Iya, Ipang. Nah ini guys, kenalan dulu lah dengan pencipta lagu saya nih, namanya Bapak Tua. Ngomonglah Pak Tua. Hari ini akan melahirkan. Nah ini diwakili sama Satria. Hari ini akan melahirkan seorang artis baru yang sudah viral juga, Mary Ratu Sikumbang. Yeay, yang sebentar lagi akan tayang di YouTube-nya. Bapak ngomong-ngomong berapa HP Pak alat suara ini Pak? Sterilis. Jadi lagu yang akan dibuat ini bertemakan apa? Cinta segitiga. Cinta segitiga. Cinta segitiga. Oke. Okay. Ya, saya di sini aja. Saya suaranya aja. Temanya cinta segitiga ya. Ini pengalaman pribadi penyanyi atau pencipta atau? Adalah pengalaman orang. Oh, pengalaman orang ya. Bukan cinta segitiga prahara kasih. Oh, jadi efek dari cinta segitiga itu muncullah prahara gitu ya. Ya itu. Oh, begitu. Iya guys, saksikan ya. Apalagi soal yang baru itu yang di mode kita pribadi itu yang belum ternyata lagi. Ya lagu ini nanti akan tayang di YouTube Mary Ratu Sikumbang. Hari ini ratunya cuma satu, yang lain kumbang semua. Nah, ini yang biasa menang. Guys, aku ini pemalu, jangan kaku aja guys. Jadi dia edit ya. Kita kemarin. Produsernya kok nggak disorot? Iya, kita juga ada produsernya di belakang ayang-ayang. Yang jangan selalu main di belakang. Oh, ya. Hai guys. Kalau dekat, kalau dekat tuh terlalu nampak tambunnya. Tambunnya. Jadi agak jauh sedikit. Nah, ini permainan kamera yang kurang jujur sih guys. Iya. Yeah. Jadi kita menipu sedikit. Iya, jadi kita ini siapa yang tak kenal dengan guys? Siapa yang kita kenal dengan Haji Mono? Ajo. Ini panas menyetir guys. Ah itu. Panas menyetir saya. Apa ya? Ya, beliau sangat fenomenal di dunia YouTube. Apalagi karya-karya beliau yang luar biasa. Patut kita appreciate. Dan karena nanti kita mau YouTube-nya patut untuk dan layak untuk di like, subscribe, and share. Oke. Kalau left kan tentu apa? Di sini juga kita kedatangan pejabat daripada Malaysia, punya relasi dan link
dengan Mahdir. Beliau adalah sahabat kita yang baru saja ketemu, mungkin dengan saya, tapi sudah cukup lama bersahabat dengan artis kita, Afif Alfa. Ini orangnya. Halo, assalamualaikum. Satria, inilah orangnya. Insya Allah sampai ke Malaysia lah. Amin. Sip. Betul. Harus sampai. Jadi kita punya rencana mau mengorbitkan sahabat kita itu sampai ke negeri jiran, yaitu Malaysia, dengan link yang dimiliki oleh sahabat kita, Bang Minto. Nah, ini sahabat kita yang mau diorbitkan. Beliau sedang dapat chip tadi barusan. Dah dulu ya guys, assalamualaikum.